sangat luar biasa. Teman, ini. Oke, teman-teman. Pagi ini ketemu lagi di channel Asa Ardianto, channel khusus dari Bangka. Kemarin kami sempat hunting atau ngebolang di Bangka Selatan. Biasa kami kan muter-muter Bangka Barat, Bangka Tengah. Kali ini kami khusus ngebolang di Bangka Selatan. Di sana kami mencari durian yang atau durian kampungnya yang sangat bagus. Selama ini kan belum dieksplorasi. Kemarin kami eksplorasi. Sebetulnya vlognya sudah kami buat di feednya. Cuman mengingat cuaca yang tidak mendukung, hujan deras, jadi kami tidak bisa melanjutkan vlognya di sana. Tapi jangan khawatir, teman-teman ya. Yang penting kan duriannya. Ini kami mendapat duriannya, yaitu kami mendapatkan durian Nek Usang dari kebun Pak siapa tadi? Salahuddin ya. Salahuddin itu berasal dari desa Gudang. Kami di sana ditemani penggiat durian yang salah satunya guru honor kita yang sangat giat untuk mengembangkan durian di sana, yaitu Bapak Junet atau Bapak Junaidi. Dari sana kami mendapatkannya. Ini duriannya. Durian Nek Usang. Ya. Tapi sebelum unboxing, jangan lupa like, subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang, dan tekan juga tanda lonceng atau notifikasinya. Oke. Sebelum saya belah durian ini, seperti biasa, jangan lupa teman-teman, ini saya proksi madunya, madu hutan Bangka, asli hutan, ini tanpa pengawet ya. Ini dikemas oleh kameramen saya, Kang Ending. Ini asli, tidak sampai pahit sekali ya, tidak sama sekali pahit pengawet, dari hutan Bangka, madu pahit dan madu manisnya. Ini sangat membantu daya kerja kita sehari-hari, tentu saja vitalitas kita juga. Yang berminat silakan hubungi Kang Ending. Ini nomor WA ya, WA Kang Ending. Oke, saya belah duriannya. Ya, saya belah duriannya dulu. Ya, kayak gini ya. Saya suka nih kucing tidur gini ya. Ini sangat ringan duriannya. Saya kerja. Udah lamaan lah vlognya, padahal bosan nontonnya. Wih, keras loh. Berantem Bangka ya. Keras sekali. Ini hari kedua udah. Biasa sih tahan 4 hari ya, menurut yang punya pohon. Oh ya, pohonnya ini udah berusia di atas 60 tahun. Sangat besar. Itu sayangnya, kami tidak bisa vlog di sana. Hujan sangat deras. Dari desa Gudang, kecamatan Simpang Riba, Bangka Selatan. Pahit banget nih baunya. Tidak gampang membelah durian ya. Wow. Tuh, susahnya teman-teman. Bayang nggak? Ini. Kemarin beginilah. Susahnya. Durian Nek Usang. Kan udah tua sekali duriannya, dinamakan Nek Usang. Nek Usang aja.
udah tua sekali ya. Sabar teman-teman ya, sabar sedikit. Dan duriannya ini sangat keriput tuh, warna sangat menarik kuningnya ya, luar biasa. Satu lagi ya, biar kita buktikan apakah memang sangat menarik duluan ini. Saya unboxing yang normal dan yang nggak normal ya. Yang nggak normal itu yang kucing tidur tadi ya. Ini sekarang yang normalnya, yang bulat. Ini bulat nih. Oh ya, buahnya itu antara 1 kilo sampai 5 kilo. Rata-rata 3 kilo. Lihat aja. Ini tanpa rawatan ya, duluan hutan dari biji. Tanpa pupuk sama sekali. Karena pick dari hutan, di hutan belantara, jadi ya makanannya banyak secara dari humus-humus tanahnya. Susah teman-teman ya, maklumin aja. Saya kan hanya menikmat durian, bukan tukang durian ya, harap maklum. Kita susun dulu ya. Lihat tuh, gila edan warnanya. Luar biasa teman ini. Oke, saya coba deh, saya coba dua aja ya. Ini akan saya suguhkan kepada teman-teman saya dari Lion Club untuk cobanya. Ini warnanya lebut, jatuh kemarin nih ya, saya coba ya teman-teman ya. Manisnya sangat menonjol, tapi nggak lengket. Pahitnya sangat menonjol, creamy, tidak berserat, halus banget, seperti makan es krim. Ini bukan unggulan lokal, ada yang kempes, ada yang normal bijinya. Yang jelas sih sangat luar biasa. Luar biasa deh ya. Tuh durian mangga, durian yang murah meriah. Ini yang mau tahu tentang informasi durian Nek Usang, silakan hubungi Junet, Bang Junet, ini nomor WA-nya, WA ya, bukan telepon. Yang mau tahu informasinya, dari beliau dari desa Permis, tapi tinggal di gudang. Ya itulah durian Bangka Selatan, luar biasa. Itulah potensi Bangka, sangat luar biasa. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini. Ketemu lagi di